Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk keberhasilan peternakan kita, yaitu pakan ternak. Pakan ternak adalah sejumlah bahan atau campuran bahan yang diberikan kepada hewan ternak dengan tujuan memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, produksi, dan kesehatan optimal. Pakan ternak memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan dan produktivitas hewan ternak di berbagai jenis peternakan, termasuk peternakan kambing dan domba. Pakan ternak biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk 1. Pakan hijauan merupakan bagian pakan yang berasal dari tanaman hijau seperti rumput, leguminosa, atau tanaman lain yang biasanya digunakan sebagai makanan utama bagi ternak kambing dan domba. Pakan hijauan kaya akan serat kasar, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan ternak. Pakan hijauan biasanya mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, termasuk protein, vitamin, mineral, dan energi. Pemberian pakan hijauan pada ternak laktasi dapat meningkatkan produksi susu dan kualitas susu. Pada ternak pedaging, pakan hijauan dapat mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan. Akikah Al-Baqi, layanan akikah siap saji di Temanggung. Pesan hewan akikah kini sangat mudah. Order pakai HP-mu, pesanan kami antar ke rumah. Akikah Al-Baqi, akikah yang bernilai sedekah. Karena 35% keuntungan akan didonasikan untuk rumah Quran Zabisa. Akikah Al-Baqi, mudah, amanah, dan sesuai syariah. 2. Pakan konsentrat, merupakan pakan yang kandungan nutrisinya lebih tinggi dan seringkali lebih mudah dicerna. Bahan-bahan konsentrat melibatkan biji-bijian seperti jagung, kedelai, dan biji-bijian lain, serta sumber protein dan energi lainnya. 3. Pakan silase. Silase adalah pakan yang dihasilkan dari proses fermentasi tanaman segar yang disimpan dalam kondisi tertutup. Proses fermentasi ini mempertahankan nutrisi dan memberikan pilihan pakan tambahan, terutama di musim kering. 4. Pakan fermentasi, proses fermentasi pada pakan ternak dapat meningkatkan kecernaan dan ketersediaan nutrisi bagi hewan. Beberapa contoh pakan ternak yang difermentasi melibatkan limbah pertanian atau limbah pabrik pangan. Pemilihan jenis pakan dan formulasi rasio yang tepat sangat penting dalam merancang diet yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi spesifik setiap jenis ternak. Pemberian pakan yang baik dan seimbang dapat meningkatkan kesehatan ternak, tingkat reproduksi, serta kualitas produk yang dihasilkan, seperti susu atau daging. Sebagai hasilnya, manajemen pakan ternak menjadi salah satu aspek kunci dalam keberhasilan operasional peternakan.